Pintu dan jalan untuk acap keluar daripada tempat tersebut juga sudah dibuka, tetapi dikatakan acap yang tidak mahu keluar daripada alam itu. Seperti ramai yang tahu, kes acap atau nama penuhnya Muhammad Ashraf Hassan yang dilaporkan hilang pada 23 Mac 2019 masih tiada khabar berita yang baru. Acap yang berasal daripada Muar, Johor pada ketika itu sedang menyertai larian Gopeng Ultra Trail 2019 bersama rakannya yang lain bermula pada awal pagi. Acap disedari hilang selepas rakannya Muhammad Farid sampai ke garisan penamat dan menunggu acap yang tidak kelihatan sehinggalah dalam pukul 2 petang. Selepas laporan polis dibuat, gerakan pencarian bermula. Polis, bomber dan Akatan Pertahanan Awam juga turut-turun membantu pencarian. Terdapat beberapa petunjuk yang acap masih kelihatan ketika larian itu berlangsung. Antaranya, pertama, gambar acap yang ditangkap oleh jurugambar ketika larian. Gambar ini telah digunakan oleh pelbagai media ketika kes kehilangan ini menjadi tanda tanya, dan gambar ini juga menjadi perbualan netizen yang cuba merungkai misteri yang dikatakan terdapat dalam gambar tersebut. Kedua, beberapa hari selepas pencarian, mereka terjumpa botol minuman yang digunakan acap, iaitu pada checkpoint 6 yang dikatakan lokasi terakhir acap dilihat. Ketiga, titik telefon signal acap juga telah direkodkan berada di kawasan larian. Ini diketahui hanya selepas beberapa minggu di dalam pencarian. Masuk hari yang ketiga kehilangan, usaha pencarian diperkuatkan dan diperluaskan dengan meliputi 10 km luar kawasan penunjuk sebelum ini, dan ini merangkumi puncak Bukit Batu Putih yang dikatakan agak mencabar untuk didaki, tetapi masih menemui jalan buntu. Cukup seminggu dalam pencarian, polis menamatkan operasi pencarian tetapi digantikan dengan kumpulan-kumpulan kecil dan sukarelawan daripada bidang sukan mendaki yang turut-turun membantu mencari acap. Dan sehingga hari ini, keluarga, rakan-rakan dan semua sukarelawan yang masih teguh mencari acap dengan pelbagai cara. Jadi sekarang, kita pergi ke teori-teori yang pernah timbul ketika kes ini masih lagi hangat diperkatakan. Teori pertama, larikan diri. Teori atau berita palsu ini pernah naik seketika kerana ada beberapa posting di media sosial yang mengatakan acap sebenarnya melarikan diri daripada keluarganya, dan pada ketika itu ramai juga yang mula berpaling dan mula menuduh yang kes kehilangan ini sebenarnya kes melarikan diri. Tetapi tanggapan ini telah pun ditolak bulat-bulat oleh anggota penyelamat pada ketika itu. Kedua, binatang buas. Disebabkan acara larian ini diadakan di kawasan hutan yang agak terpencil, ada yang menyatakan bahawa kemungkinan kehilangan acap ini berpunca daripada diserang atau dikejar oleh binatang buas sehingga menyebabkan dia sesat atau cedera. Ini kemungkinan yang boleh diterima, tetapi jika seseorang itu dikejar atau diserang oleh binatang buas, kemungkinan tinggi untuk seseorang mangsa itu akan menjerit meminta pertolongan atau berjumpa dengan peserta lain atau petugas acara tersebut juga agak tinggi. Ketiga, jatuh dan cedera. Ada juga urut-urut mengatakan yang acap jatuh dan kemungkinan cedera parah. Salah satu teori yang juga mempunyai kemungkinan, tetapi selepas beberapa ratus anggota penyelamat dan sukarelawan ikut mencari, ianya agak mustahil jika mereka tidak menjumpai sebarang bukti darah mahupun barang-barang yang kemungkinan jatuh daripada beg atau seluar mangsa. Penemuan tulang oleh sukarelawan di Gua Kandu Gopeng yang pada mulanya ada kemungkinan berkait dengan acap juga bukan milik mangsa selepas keputusan negatif apabila dipadankan dengan DNA ibu kandung mangsa. Keempat, bunian. Teori yang sehingga hari ini masih kekal menjadi teori utama untuk kes ini. Ramai yang percaya bahawa acap telah hilang kerana memasuki alam bunian. Walaupun teori ini pada mulanya agak melampau, tetapi selepas beberapa minggu kehilangan acap, tersebar satu audio dan video mengatakan mereka telah berjumpa dengan acap di alam bunian. Pintu dan jalan untuk acap keluar daripada tempat tersebut juga sudah dibuka, tetapi dikatakan acap yang tidak mahu keluar daripada alam itu. Kesahihan video dan audio tersebut masih tidak diketahui. Walaupun begitu, apabila sudah masuk setahun lebih kehilangan, masih tiada jejak mangsa, dan ini menjadikan teori ini dianggap tidak mustahil. Ditambahkan lagi apabila ada kes yang lebih kurang sama beberapa tahun sebelum kes kehilangan acap ini terjadi, iaitu kes kehilangan di Broga.
kes kehilangan di Broga itu benar membuka mata rakyat Malaysia yang kemungkinan seseorang itu hilang disebabkan disorok bunian ada asasnya. Apabila mangsa sendiri menceritakan kisah dia memasuki alam lain dan ditawarkan untuk berkahwin di alam gaib itu, dia berjaya kembali kepada alam nyata hanya apabila dia menolak tawaran tersebut. Dan di sini ada yang mengatakan bahawa Acap telah menerima tawaran yang sama di alam bunian tersebut menyebabkan dia masih berada di sana. Ini boleh dilihat daripada video ini yang mengatakan dia telah pun berkahwin dan mempunyai keluarga sendiri di alam bunian. Betul atau tidak, itu pilihan sendiri. Apa-apa pun teori atau pendapat di luar sana, yang utama kita doakan semoga Acap selamat dijumpai dan ditemukan dengan keluarganya. Dan semoga kes ini dapat ditutup dengan pengakhiran yang baik. Okey, untuk series ni lagi sekali aku akan ada satu section untuk aku bagi pendapat aku tentang kes-kes dalam series ni. Okey, aku time dengar berita ni first time, aku dah terfikir pasal kes yang dekat Broga tu. Sebab time kes ni jadi, aku rasa dah tak lama lepas kes Broga tu kan. Tapi macam biasalah, aku tak adalah mengharap jadi benda yang sama kan. So sebab banyak je lagi possibility yang boleh jadi. Aku personally, aku pernah join event run lebih kurang macam ni, yang macam Chop join ni, trail running punya event. Memang ada je possibility untuk hilang atau sesat sebab volunteer untuk bantu time larian tu memang kadang-kadang tak banyak pun. Lagi-lagi event yang kecil, walaupun Gopeng Ultra ni kalau tak silap aku antara event yang terbesar lah untuk ultra trail kat Malaysia ni. So aku rasa dia punya volunteer should be lagi banyak lah. Lagi satu, time event ni kadang-kadang dia punya direction, penunjuk jalan tu kadang-kadang tak ditunjukkan dengan jelas ke arah mana pelari nak kena lari. Benda-benda macam ni agak biasalah untuk trail running punya event, especially dekat Malaysia lah. Tapi untuk kes Acap ni, aku lebih ke arah sama yang macam kes dekat Broga tu. Yes, aku pun tak nak fikir ke arah supernatural, paranormal semua tu. Tapi untuk hilang macam tu je dekat event yang ada orang ramai, macam agak pelik lah. Aku tahu kadang-kadang time lari tu memang jarak akan agak jauh antara satu runner dengan runner yang lain. Tapi dengan runner volunteer ditambahkan pula search rescue, memang it is almost impossible lah untuk kau lari daripada tempat tu. And aku rasa it doesn't make any sense. So again, apa pendapat korang, boleh tinggalkan teori korang di bawah. Dan juga apa pendapat korang tentang siri terbaru ni, again aku need your feedback. Korang boleh komen dekat bawah. Again, thank you so much for watching this. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe channel ni. And see you in the next episode.